Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Kembali di channelnya Tukang Sayur nih guys. Ini siang ini jam berapa ini? Jam 10 teman-teman. Jam 10. Ini sudah masih berada di lokasi parkiran yang udah kesekian kalinya lah teman-teman. Dan di sini ada teman-teman yang lagi parkir di sana. Yang kelihatan keranjangnya. Kita tanya ya, situasi jualan hari ini bagaimana? Piye Mas Bos, dodolane piye Mas Bos? Alhamdulillah paling ane kena gawe nyumbang. Kena gawe nyumbang. Maksudnya makan, besok makan, sore dalam? Telur ikan. Dok iwak. Ketoknya habis dok iwak kan. Dok iwak ekobarowo, rosopinan nomor rode. Oke. Piye-piye mau? Dok iwak ekobarowo mas, rosopinan nomor rode. Khas. Masa rondo pena? Wuh, ngumpuli perawan. Perawannya perkenawan, gitu yuk. Khasem ya. Iya dodolan dina iki piye kahanane piye? Apa ya dodol sithik terus kilo sak teroke, Mas. Sak kilo sak teroke. Maksudnya piye? Ayo terus sak kilo. Beras terus kilo kan ono kilo dodol teroke. Ya tak ndek kono guys, tapi lagi nyetel tip bag. Memang tak ge ngono, Bos. Nah, nyetel tip pokok kepirek ya, guys. Kalau disirah di pantai ini dicedahi terus. Ya, Bro. Ini bayi gerang mas, kurang madang bayi gerang ini mas, kurang dote dote ini tinggal... mereknya R mas, R ini ronde cucu nih karena sampai dina itu belonjol kayak pirang-pirang ya bu semangatus semangatus cuy yang campur KPI, rasa biang warnanya kembali ini bu yang mas, ini lewat ini yang lumayan lah, so saya ini masih so iseh entek semangatus 1,5 juta bagus lah bagus ini nak tasnya bagus aja nih orang apa ya enggak lagi pindang itu mas nah, bro pindang itu kayak kucing gue sorte bawo kipli ini mengke asem eh gebus tasnya lu mas gebus sih gebus ngomong gue rasanya gebus gue gebus kalau megelang aku dipermus pindah arah karuan gebus itu lu asem men gue tanya, ini gue gembosnya Pak Man ke. Kanan ini saya ini apa model-model sementing mengukur sepau rumah jakah lawang nanti pari selamat ini teman-teman ya buat teman-teman yang di luar Jawa yang nggak ngerti bahasa Jawa ini maksudnya Pak Man ini gini sekarang kan usaha lagi susah ya Pak Man yang penting keluar dari rumah bekerja. Hasilnya belum tahu. Pokoknya kelihatan kerja gitu aja. Itu sulit tuh kamu tahu nggak? Nah. Gara-gara lato-lato itu sulit melebihi corona. Oh. Iya, tapi dikurangi. Itu goblok pabrik apa itu? Heeh. Goblok apa pabrik apa? Heeh. Goblok sepi tuh. Pabrik apa itu? Pabrik lato-lato. Berharap ya tutup apa? Lato-lato asem nih jantan gara-gara pabrik lato-lato ini mau gara-gara lato-lato nganu ngetren gitu kemarin ngetren. Dulu tuh zaman dulu saya itu apa atak-atak sekarang lato-lato ini biar kiar pelaku neng di mana ini? Nah ya muter-muter ngetuknya ban ngarep mas ngetuknya ban ngarep bro ngerti ban ngarep ora dienggokke ya nabrak-nabrak ban. Lah seperti minggo pindu tekan omah, Bro. Nah, ya wis lah, kanan kiri. Dah selesai. Deal. Pak Man jan. Eh guys, emang ada benernya ya dari si ucapan Pak Man ini tadi ya. Sekarang kan emang usaha lagi sulit ya dagang-dagang apa-apa itu kan emang lagi menurun. Tapi yang Pak Man sampaikan tadi, yang penting kita telaten, kita berangkat keluar dari rumah, kita usaha, kita bekerja, kita telaten ini soal rezeki, soal hasil, ya
lillahi ta'ala, seperti itu kurang lebihnya maksudnya dari Pak Man tadi ya. Karena Pak Man itu orangnya suka guyon ya, humoris orangnya. Orangnya humoris, jadi meskipun apa ya, kalau saya sih biasa sih ya, parkir di sini ini tempat Pak Man, di belakang sana itu mobil saya. Jadi kita, kalau buat saya sih biasa fair-fair saja ya, ketemu teman-teman jualan sayur itu nggak ada crush, nggak ada salah paham ataupun yang lain-lain sejenisnya seperti itu. Nah ini teman-teman, ini Pak Man mau lanjut lagi ke keliling lagi. Mau cari lato-lato lagi Pak Man? Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Di sana aku lah, montok-montok. Lato-lato nih montok-montok ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman.